Selamat pagi, saya ucapkan dari stasiun Purwokerto, daerah operasi 5. Sekarang jam 3 pagi. Ya, jam 3 pagi, hunting di stasiun Purwokerto. Langsung aja ke kereta pertama kita, kereta api Bogowonto. Dari Jakarta Pasar Senen, tujuan akhir Jogja Lempuyangan. Masuk stasiun Purwokerto pukul 3 pagi. Jalur 3 dari arah utara, segera masuk kereta api Bogowonto tujuan akhir Lempuyangan. Hati-hati jalur 3 dari arah utara, segera masuk kereta api Bogowonto tujuan akhir. Selamat pagi dan selamat datang ke Bukit Kenara Kembang Kereta Api Bogowonto. Jalan
Kereta Api Progo berangkat. Sekarang waktu pukul 4 lebih 52 teman-teman. Di stasiun Purwokerto saat ini ada rangkaian kereta api Logawa di jalur 1. Dan di sini di jalur 4 ada rangkaian kereta api Kamandaka. Nomor 1323 Tole. Ada si Tole. Oke, untuk rangkaian kereta api Logawa saat ini telah tersedia di jalur 1. Hari pertama kereta api Logawa dengan ekonomi New Gen. Tapi parsel tengah dari Malang, tujuan akhir stasiun Jakarta Gudang, masuk stasiun Purwokerto jalur 2. Jadi kita akan pindah spot teman-teman. Kita akan pindah spot ke stasiun Kroya ya, kita akan lanjut hunting kereta di stasiun Kroya teman-teman. Oh ya, ini di jalur 1 ada kereta api Logawa dengan rangkaian baru ekonomi New Gen buatan PT Inka. Masuk Kroya balapan sama Serayu. Serayu malam dari Jakarta. Tujuan akhir Purwokerto. Ya, ketutupan ketel angkutan BBM. Yuk, kita keluar dulu. Ada kereta api di jalur 3 Jakarta. Wah, ramai
ramai sekali stasiun Kroya pagi ini. Jalur 4-nya Logawa, jalur 3-nya ini Ketel. Rail Library, kereta pustaka. Thank you.
Oke teman-teman, sekarang kita pindah spot. Sekarang di JPL 351 Lempuyangan pukul 20.40. Kita lihat ada langsiran lokomotif CC201-0402. Langsiran rangkaian kereta api Sri Tanjung. Oke, ada KLB kirim KRD, kereta rel diesel dari Surabaya. Itu di sana masih ada rangkaian kereta api Sri Tanjung yang masih menunggu langsiran, tapi ngeduluin KLB sama Sancaka nih yang mau melintas Lempuyangan. Sancaka dari Surabaya Gubeng tujuan akhir Jogja. Aman. Wis ngerem. Kita dari spur jalur itu. Jalur 6 karo pitu lah. Eh, kapan kene kok sore? Kok dia? Heeh. Sampeyan. Mamene biji, Bu? Sancaka kelas premium dan eksekutif. Oke. Ya, setelah kereta api Sancaka melintas, rangkaian kereta api Sri Tanjung. Rangkaian kereta api Sri Tanjung dilangsir. Jalur cuci berapa? Jalur berapa? Jalur cuci. Kan acara apa ya? Cuci. Oh, kira-kira ada lo acara sih. Pas aku berapa? Well. Ais ini dah santek lek. Baru kan udah blok dua. Tragedi motorku kena curian. Kok sing apa sih jenenge? Kopre kenapa kok? Gensetnya udah dimatikan. Rangkaian kereta api Sri Tanjung. KTG. Lampunya sudah dimatikan juga. Papan aku rutin di balik ya. Ya ora. Ora. Ya ora to.
pegel-pegel yang malik lari itu copot S21 itu. Oke. Tak ngisi bensin sih. Ya. Tak ngisi bensin sini. Kita pindah spot sekarang, kita di JPM 3A3B teman-teman. Gajah Wong, Lempuyangan Pasar Senen. A9 Argo Dwi Pangga, Solo Balapan, Jakarta, Gambir. Bader. Wah, lokomotif Bader. Oke, yang satu sebelah kanan
Mawalo Tanker tujuan Madiun. Ini kereta api Bengawan tujuan Jakarta yang ternyata lokomotif dinasnya 8307 alias Bader. Saya baru lihat tadi, 8307. Mantap teman-teman, hunting malam hari ini di Jogja. Kahuripan arah Bandung kelas ekonomi. Wih, kereta eksekutif tua masih ada di sini nih, 6707. Kaca tanggung atau kaca sipit. Dua tujuh belas. Ini kereta termurah Jogja Jakarta. Kereta api Bengawan.
Kertanegara, Purwokerto, Malang, kelas eksekutif dan ekonomi. Oke, lanjut teman-teman. Pukul 21.15 jalan langsung kereta api Argo Dwi Pangga dari Solo Balapan tujuan akhir Jakarta Gambir dengan kelas eksekutif dan luxury. Rp206.1386 Argo Dwi Pangga. Kita masih menunggu lokomotif garis biru CC203-40 yang berdinas kereta api Kahuripa. Rp107.803 Mawalo Tanker angkutan BBM ke Madiun. Ya, ini dia teman-teman lokomotif garis biru CC203-0203 J340 yang berdinas kereta api Kahuripan dari Blitar tujuan akhir Kiara Condong, Bandung. Oke, sekarang kita pindah spot di 352 sisi barat stasiun Lempuyangan. Kita hunting keberangkatannya kereta api Kahuripan dari Lempuyangan tujuan akhir Bandung Kiara Condong.
Ya, Singhasari arah Jakarta diberangkatkan. Oke, lanjut teman-teman. Sekarang ada KRL menuju Jogja. Oke, lanjut teman-teman. Ini ada kereta api Sancaka. Nomor 13999 kereta api Mutiara Selatan Surabaya Bandung. Oke teman-teman, karena sudah masuk waktu pukul 10:30 malam, jadi kita udahan dulu huntingnya. Di sini Alper Railway pamit undur diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.